sambal gami Borneo ini mengadaptasi langsung dari menu sambal gami yang ada di Kalimantan sana. Untuk menu yang paling best seller di sini ada sambal gami dengan lauk ayam, terus nila, ada juga udang dan cumi. Keistimewaan dari sambal gami Borneo ini mulai dari penyajiannya yang disajikan di atas cobek yang panas tentunya dengan sambal yang mendidih. Terus ini mungkin satu-satunya juga di Jogja begitu. Untuk tingkat kepedasannya sambal itu kita dibagi ada 3 level. Jadi level 1 itu yang pedasnya bisa diterima semua, nanti kalau kurang pedas bisa nambah level 1 lagi di level 2. Kalau masih kurang pedas bisa di level 3. Nah, karakter pedasnya kita pedas, manis, segar. Karena bahan dasarnya sendiri ada tomat, ada cabai rawit segar, dan pakai terasi juga. Mungkin kuliner viral yang lain udah biasa ya kan, sambal gami ini kan mengusung konsep live cooking, jadi sesuatu yang baru juga di Jogja gitu. Untuk yang mau ditonjolkan itu pasti untuk rasa, untuk pengalaman juga, dan juga untuk melihat apa ya, kita rasa Kalimantan itu bagaimana gitu di lidah masyarakat Jogja. Kita dari opening tanggal 28 Oktober alhamdulillah bisa tembus omset hingga sekitar 20-30 juta di awal. Terus minggu-minggu berikutnya juga pasti kita lumayan ramai gitu. Untuk harga mulai dari Rp18.000 sampai Rp40.000. Mulai dari menu sambal gami ayam, terus yang untuk menu sambal gami gurame kita di Rp40.000. Untuk satu hari dari segi bahan, terutama sambalnya, kita bisa menghabiskan per hari itu ada 100 kilo tomat, terus 25-30 kilo cabai. Terus kalau untuk lauknya, kita bisa habis kurang lebih 50 kilo ayam. Perharinya mungkin 200-300 porsi bisa kita buat. Jam buka kita buka dari jam 10 pagi, nanti close order di jam 9 malam. Biasanya jam-jam makan siang di jam 11-12 atau jam 1 siang. Terus untuk malamnya kita jam 6-7 malam. Untuk masyarakat mungkin yang lagi di Jogja boleh mampir ke sambal gami Borneo ini, karena kita menawarkan sensasi makan sambal yang berbeda juga, menawarkan rasa, cita rasa yang tentunya berbeda juga dari menu-menu yang lain. Kita juga menawarkan tempat yang ya cukup luas juga. Tingkat kepedasannya itu juga cocok gitu loh Mak, terus ada gurih-gurihnya juga, terus ya cocok buat yang suka pedes-pedes gitu lah Mak, kan di sini juga ada level-levelnya. Jadi nanti buat yang nggak suka pedes, nanti bisa nggak pakai level gitu, soalnya selain terjangkau, terus enak, terus unik juga sih, soalnya pakai tempatnya kan kayak gini ya, beda dari yang lain gitu. Oke, menurut saya Mbak ya, saya pecinta pedas nih, dan sambelnya itu di sini mantep banget. Ada level 1, 2, 3, dan saya ini tadi pilih yang 3, mantep banget di sini. Ayam gami, ini gami ayam ini. Sama Esther. Sangat unik sih Mbak, sangat unik. Kemarin kan saya Instagraman kan, terus sama cewek saya ini, coba kita kesana yuk, ternyata wow ramai sekali di sini gitu kan. Dan kita makan barusan ini bener-bener lain daripada yang lain. Menurut saya ini sangat terjangkau sih dari semua kalangan. Ya, rekomendasi bener, serius.